Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, teman-teman itu kan belajar menulis biar tangannya semakin lemot dan menulisnya nanti jadi semakin baik. Nah, kita ada caranya nih teman-teman, diantaranya dengan cara menjahit secara berjujur. Caranya itu adalah memasukkan benangnya ke dalam lubang yang sudah disiapin, ke arah atas dan ke bawah, atas ke bawah secara berulang-ulang. Nah, akan nyobainnya ya, lakukan dengan baik. Caranya kan udah diikat nih talinya di ujung sebelah atas, lalu ujung yang satunya lagi talinya dimasukkan ke lubang dari atasnya. Oke. Cara masuknya dari atas. Ntar ya, ke bawah, ke atas lagi, dari bawah terus pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru. Terus sampai lubangnya selesai, lubangnya habis. Ikutin terus secara perlahan. Gak apa-apa, lama juga, yang penting selesai dengan baik. Lagi selesai. Biar enggak putus, berudul gitu. Digunting deh. Dan selesai, jadi bagus kan? Coba ya di rumahnya ya.